Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan suara ketukan atau suara sentuhan di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Nah, untuk saat ini suara ketukan di HP Realme saya masih aktif, sehingga ketika saya coba ketuk atau pilih menu-menu yang ada di sini ataupun menekan tombol kembali, dia akan berbunyi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, gimana cara untuk mematikan suara ketukan di HP Realme kita tanpa berlama-lama? Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, silakan teman-teman buka pengaturan. Kemudian di menu pengaturan, kita scroll dan pilih suara dan getaran. Nah, di sini kita coba scroll lagi dan pilih haptik dan nada. Seperti yang kita lihat, untuk suara sentuhan atau suara ketukan, dia masih aktif sehingga ketika kita mengetuk kembali ataupun mengetuk menu-menu yang ada di HP kita, dia akan berbunyi. Nah, biar nggak berbunyi atau teman-teman mau matikannya, tinggal nonaktifkan saja di bagian sini. Sekarang suara ketukan atau suara sentuhan di HP Realme 10 kita, dia sudah nonaktif. Jadi nggak ada suaranya ketika kita coba ketuk kayak gini. Oke, seperti itu ya teman-teman cara untuk mematikan suara ketukan di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.